Jadi kepada adik-adik semua yang berada di rumah, sekarang ni abang nak buat satu aktiviti bersama dengan adik-adik kita, Alisha, Kadir dan juga kawan-kawannya. Betul tak? Betul! Jadi yang ni, orang kata aktiviti ni adalah aktiviti melukis. Okey, sebelum tu abang nak bagi kertas lukisan ni dulu. Seorang satu kan? Adik-adik kena lukis gambar adik dan juga binatang ataupun haiwan peliharaan adik. Tengah buat apa? Ha, contohnya dengan si Mek T tadi tu, dia lukis gambar adik dengan Mek T tengah mandi sungai ke. Kita biarkan dia lukis. Sebab lukis ni sebenarnya kita nak tengok kreativiti adik-adik kita dan juga memudahkan abang untuk meneka soalan rahsia yang mereka jawab tadi. Jadi nampaknya lukisan adik-adik kita pun sudah siap. Dah siap lah semua? Dah! Bagus. Jadi sekarang ni, apa kata kita tengok lukisan adik kita dan cerita di sebalik lukisan adik-adik kita ni. Kita mula dengan adik Haikal dulu. Mari adik, abang nak tanya sikit tentang lukisan adik Haikal ni. Tada! Okey, jadi abang nak tanya adik Haikal, apa yang adik Haikal lukis ni? Monyet ni? Kita. Adik Haikal lah. Tengah bawa dia bersiar-siar ke apa ni? Oh, tengah bawa jalan. Tapi abang confused. Siapa ni? Hantu. Oh, maknanya bawa monyet ni bersiar-siar waktu malam lah. Okey. Yang ni apa? Hospital? Haikal. Ni namanya Haikal. Seterusnya, lukisan adik Alisha kita. Mari kita tengok. Jadi sekarang ni abang nak tanya adik Alisha kita pula. Adik lukis gambar apa sebenarnya ni? Gambar monyet. Yang kakak kepala dia ni apa dia? Rambutan atas kepala. Oh, ingat cekak tadi. Lepas tu adik Alisha, monyet tengah buat apa? Dia tengah buat apa? Tengah main. Apa? Itu lukisan adik Alisha kita. Seterusnya, adik Adila kita. Lukisan ni tentang apa? Dia tengah seronok lagi ke? Ni siapa? Adik Adila? Lain rupa. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok lukisan adik Kadir kita. Apa cerita di sebalik lukisan ni? Pisang. Okey, monyet tengah makan pisang ni. Pokok ni apa? Lepas tu, ni kat bawah ni buah apa? Ni buahnya. Boleh tahan. Okey, dan yang terakhir. Ini dia lukisan adik Auni kita. Ini dia lukisannya. Jadi adik Auni lukis tentang apa ni? Mari. Jadi lukisan adik Auni kalau abang dapat gambarkan, dia membawa Mek T, iaitu seekor monyet bersiar-siar. Jadi kepada adik-adik semua yang berada di rumah, kita pun dah tengoklah lukisan adik-adik kita yang kat sini, kawan-kawan kita yang ada kat sini. Barulah abang rasa abang dapat teka personaliti mereka semua. Boleh. Ya, kita jumpa selepas ni. Lambai dulu. Bye-bye. Jadi kepada adik-adik semua yang berada di rumah, macam mana? Seronok tak bersama dengan Mek T, iaitu monyet tu? Tadi kita seronok kan bersama dengan adik-adik kita, iaitu Alisha, Kadir dan juga kawan-kawannya. Memang diorang ni suka bermain bersama dengan monyet. Macam-macam aktiviti kan. Siap mandi sungai lagi. Seronoknya. Abang pun tak sangka yang Mek T ni memang suka mandi sungai. Lepas ni kalau adik-adik semua kalau nak memelihara haiwan tersebut, dapat izin daripada ibu bapa dan juga kena tahu cara nak dapatkan monyet tersebut. Memang seronok. Terbaiklah. Jadi apa-apa pun, abang nak jalan-jalan ke depan dulu. Kita jumpa kejap lagi, bye-bye. Jadi sekarang ni tibalah masanya abang pun nak baca jawapan rahsia yang adik-adik kita jawab. Tadi masa awal program tadi, abang dah bagi satu sampul surat yang mengenai soalan-soalan rahsia yang adik-adik kita kena jawab. Jadi abang sekarang ni memang betul-betul tak sabar nak tengok jawapan adik Alisha kita. Jadi sebelum tu, abang nak dengar jawapan daripada adik-adik kita dulu, iaitu apa sebenarnya aktiviti yang dia suka buat bersama dengan haiwan kesayangan dia. Makan bersama, berjumpa dengan kawan baru, mandi, bersiar-siar, lepas tu duduk saja. Apa jawapan adik-adik semua yang berada di rumah? Jawapan sama macam dengan abang Epul lah. Mandi. Jawapan abang Epul pun mandi juga. Jadi apa kata kita tengok jawapan adik kita, apa sebenarnya aktiviti yang dia suka buat bersama dengan haiwan kesayangan dia? Adalah jawapannya. Banyak-banyak perkara. Yang paling
yang saya suka buat dengan Mek ialah mandi. Ya, betul jawapan kita, iaitu mandi bersama. Maknanya adik-adik semua yang berada di rumah dengan Abang Ipul berjaya jawab dengan betul. Dan sekarang ni, apa kata kita baca ataupun kita tengok rahsia dia pula? Jom. Itulah jawapan adik Anisha kita untuk soalan nombor 2. Jadi dia minta monyet kesayangan dia tu mempunyai kawan. Jadi apa nak dirisaukan adik Anisha kita? Sebenarnya adik Anisha dan juga kawan-kawan dah jadi sebahagian kawan kepada Mek T sendiri. Tengok dah macam rapat betul dah. Jadi sekarang ni, apa kata kita tambah lagi ilmu pengetahuan kita ni? Kita berjumpa dengan pakar pula untuk menerangi tentang spesies haiwan yang bernama monyet ni. Jom ikut Abang Ipul. Ya, adik-adik semua yang berada di rumah, sekarang ni abang nak bawa adik-adik semua, kita nak tengok monyet ataupun spesies buruk ni memanjat dan memetik buah kelapa. Mari, mari ikut abang, kita pergi tengok. Assalamualaikum cik. Jadi sementara tu adik-adik semua yang berada di rumah, tadi abang dah janjikan nak tunjuk lagi spesies monyet. Tadi kita dah tengok spesies monyet Mek T yang berekor panjang. Yang ni pula ekornya pendek. Jadi spesies ni kalau orang panggil perkataannya beruk. Jadi nak tanya beruk ni ada nama tak? Nama bodoh panggil mak, panggil mak. Susah tak kita nak jaga beruk ni? Tak ada susah main. Selain daripada buah kelapa, ada tak buah-buah lain yang dibetik? Buah betai? Buah jering boleh tak? Nampak spesies yang ni semua buah rasanya dia boleh petik lah. Spesies ni bahaya tak bahaya? Bahaya tak, saya bahaya ni doktor, bahaya ni sama apa orang lah. Jadi Pak Gani dapat mok ni daripada kecil ataupun memang dah besar? Besar je kalau kira ni ketika bila ajar tak boleh ajar wakak tu, panggil ajar wakak tu boleh tu. Tapi saya tak ajar pasal ada ada lain tu. Pasal waktu jual ni, orang ni rusak tu ikut lah. Pasal ambil suruh tak pulang. Nak nanya Pak Gani, macam yang ni kena lesen ataupun tidak? Kena bayar lesen lah. Jadi kepada adik-adik semua yang berada di rumah, kalau nak bela spesies monyet macam ni, kena ada lesen. Jangan suka-suka bela je. Kalau tidak nanti ni kena tangkap nanti. Baiklah adik-adik semua yang berada di rumah, macam mana, menarik tak episod monyet kali ni? Menarik kan? Macam mana adik-adik semua, ada yang dah pasang niat nak bela haiwan yang bernama monyet ni? Jangan pula pergi tangkap sesuka hati. Yang tu monyet liar. Kalau ingin memelihara monyet ni juga, kita kena rujuklah bersama dengan pakar tentang haiwan yang bernama monyet ni. Dan satu lagi abang nak bagi tahu kepada adik-adik semua, kita kenalah menjaga alam sekitar kita supaya habitat-habitat ini dapat dipelihara, supaya nanti mana tahu kawan-kawan kita yang lain dah tahu juga macam mana rupa monyet ni. Cubalah adik-adik bayangkanlah kalau hutan ditebang punya pokok, dibakarnya hutan tersebut, kan? Monyet dah tak ada tempat tinggal. Mana nak tinggal? Jadi berakhirlah episod Rahsia Si Comel pada minggu ini bersama dengan haiwan peliharaannya, iaitu seekor monyet. Jadi kita jumpa lagi di episod akan datang bersama dengan Abang Ipul dan dengan haiwan yang lain pula dalam rancangan Rahsia Si Comel. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.